Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, makasih banget udah klik video ini. Tapi sebelum video ini dimulai, langkah baiknya teman-teman klik tombol like dan subscribe yang merah-merah di bawah ya. Oke, karena di video kali ini saya nggak akan kasih tutor atau apa gitu. Cuman saya mau bacot-bacot tentang updatean terbaru 25 September jam 9 pagi tadi. Nah, di sini ada tulisannya RTX on. Apa itu sih RTX on? Jadi singkatnya, di updatean kali ini si developer dengan nama Bart di Discord ini update beberapa item, beberapa pet dan beberapa visual, tampilan visual lah. Untuk beberapa hal tersebut yang dituliskan di sini adalah ada yang namanya All Armor Have, itu kayak apa ya, visualisasi dalam penggunaan armor dari bronze sampai deathrock. Kayaknya deathrock aja tadi baru nih bentuknya gitu, beda, udah beda, nggak seperti yang sebelumnya. Dan yang kedua itu Albed Patch No Match The Lock For This Parent, itu artinya kayak semua pet sekarang, pet kelelawar itu loh, pet kelelawar akan sama bentuknya dengan monster-monster kelelawar yang ada di Curse of Aros gitu. Dan yang ketiga, Golemit Material are redone. Itu pengubahan visual dari Golemit Material yang kayak Golemit Ore, Golemit Eye, Golemit Shard dan lain-lain seperti itu. Itu diubah visualisasinya. Dan yang keempat itu beberapa item spesial kayak Ring of Sweetness, Focus, Amulet of Focus, Ring of Might, Prospector Knuckle, Sugar Brew, dan Nature Amulet itu dibikin ulang. Gambarnya, visualnya dibikin baru. Terus dekorasinya kayak itu rumput, terus dekorasi air, batu itu di-rework lagi jadi lebih bagus lah. Dan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu penambahan beberapa item. Pokoknya update item yang baru ini ada. Yang pertama yaitu Golemit Staff. Itu level berapa ya, nggak tahu saya. Kayaknya level 85. Membutuhkan level tailoring 65. Jadi bikinnya Golemit Staff itu lewat tailoring. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di tailoring di bawah. Bentuk itemnya seperti tadi. Itu membutuhkan satu Golemit Orb kayaknya. Dan pokoknya bahan-bahannya teman-teman bisa lihat aja di tempat tailoring. Nah, penambahan item atau update yang kedua yaitu ada Golem Mini. Golem Mini ini itu pet golem. Jadi teman-teman bisa dapetin dari ngalahin golem kayaknya. Entahlah, saya juga belum mencoba untuk mendapatkannya karena ya awal-awal update itu pasti yang level-level gede itu sering banget farming golem buat dapetin ini pet yang baru ini. Pokoknya yang baru-baru itu pasti yang level gede langsung semangat banget buat cari. Yang ketiga itu ada penambahan pet buat fishing. Fishing pet namanya Chompy. Ini sejenis ikan kayaknya. Coba ini dilihat, ada gambarnya, ini saya dapat dari Discord ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri di Discord atau teman-teman mencoba untuk mendapatkannya dengan cara mancing teman-teman. Kayaknya itu aja tadi update-annya kali ini. Itu intinya ada rework untuk gambar-gambarnya, di-update lagi, dibikin yang visual yang lebih baik. Terus yang kedua, penambahan Golemit Staff yang pastinya untradeable ya. Item-item Golemit, item Umbral itu untradeable, nggak bisa di-trade. Dan yang ketiga itu ada Golem Mini, penambahan pet golem. Yang keempat itu penambahan pet fishing, namanya Zombie. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri di game-nya dan coba aja dapetin. Siapa tahu kan
dapat gitu. Wah, item baru, lumayan nih, mantap gitu. Kan masih baru ya, bisa buat pamer gitu. Enggak. Oke lah, kayaknya cukup sekian untuk video kali ini. Makasih buat yang udah klik video ini dan udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. And see you next time.